semua tahu tentang kehebatan Khilafah Utsmaniyah. Khilafah terakhir yang pernah wujud di muka bumi sebelum ianya lupus pada tahun 1924. Berapa ramai yang tahu tentang sejarah asal-usul tok nenek dan moyang kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, sultan yang teragung dalam sejarah Utsmaniyah yang berjaya membuka kota Konstantinopel. Moyang beliau ialah Ertuğrul. Nama yang menjadi semakin terkenal di dunia Islam khususnya di Turki kerana ianya sudah menjadi sebuah drama bersiri yang mendapat perhatian yang khusus sehingga dinobatkan sebagai Game of Thrones yang lebih syar'i dan Islami. Kisah drama bersiri Ertuğrul ini menceritakan tentang asal-usul bagaimana Daulah Utsmaniyah itu terbentuk. Ianya tertumpu kepada perjalanan hidup Ertuğrul yang merupakan ayah kepada Osman, pengasas kepada Khilafah Utsmaniyah. Cerita tersebut banyak menceritakan tentang perjalanan politik dan peradaban Islam di kalangan bangsa Turki yang banyak bertebaran di sekitar Asia Tengah sebelum mereka ke bahagian Syria berkaitan dengan Palestin dan sebagainya, dan pertemuan mereka dengan Mongol, dengan tentera-tentera salib, dan bagaimana adingan-adingan bibit-bibit perubutan kuasa antara daerah-daerah ataupun ketua-ketua kabilah yang ada dalam masyarakat Turki itu akhirnya membentuk satu usaha yang memungkinkan wujudnya sebuah daulah yang akhirnya menjadi evolusi menjadi khilafah kemudian harinya. Jadi ini cerita sejarah Islam dalam bentuk fiction yang mengambil kira watak-watak utama yang benar dalam sejarah Islam bangsa Turki. Seperti cerita Game of Thrones, Ertuğrul merupakan drama yang mengadunkan pelbagai plot dan adegan dan tema-tema yang berbentuk thriller dan juga yang sarat dengan pengajaran politik dan nilai-nilai moral. Musuh dari luar seperti tentera salib, golongan Mongol yang melanggar dunia Islam diceritakan dengan penuh teliti, dengan penuh adegan-adegan yang suspend. Pada masa yang sama, perebutan kuasa dalaman antara adik-beradik, antara saudara mara, antara pakcik dan anak saudara turut disajikan. Nah, ini bukan perkara baru. Kalau kita rasa terkejut dengan tema sebegini, ianya memang banyak dirakamkan dalam sejarah-sejarah yang ditulis oleh para ulama kita. Ibnu Khalikan, Ibnu Hisham, Ibnu Kathir dan ramai lagi menceritakan tentang perkara ini. Politik memang kotor, politik memang mendebarkan. Cerita drama Ertuğrul ini popular kerana ianya sebuah kisah sejarah yang benar tetapi difiksyenkan dengan penuh kreatif tanpa meleburkan kerangka sejarah Utsmaniyah itu sendiri. Dan kini ianya telah disambung dengan edisi yang baru di mana watak yang baru telah diangkat ataupun cucu kepada Ertuğrul itu Osman itu sendiri yang merupakan pengasas kepada Daulah Utsmaniyah. Jadi inilah perkara yang saya rasa menarik tentang pembikinan filem ataupun drama bersiri daripada Turki ini yang begitu popular sekali hingga ditonton oleh Pembaisuri Agong kita sendiri. Kalau kita lihat dalam pembikinan filem dan drama di barat, hatta di timur, baik di Jepun, di China, di Korea, sejarah merupakan tema utama, latar kepada drama yang boleh mengangkat patriotisme bangsa mereka. Kerana apa? Kerana sejarah adalah suatu benda yang hidup. Dan bila ia dipopularkan mengikut cita rasa zaman sekarang, melalui drama, video game, ia boleh mengangkat rasa besar, rasa bangga diri, rasa sayangkan tanah air, sayangkan agama dan bangsa melalui medium yang kreatif. Apa yang kita lihat dalam Ertuğrul ini adalah satu contoh yang baik. Bagaimana drama yang bersifat historical thriller ini boleh membangkitkan rasa sayang dan cinta ke Rasul. Kerana apa? Sepanjang drama Ertuğrul ini ditayangkan, begitu banyak adegan-adegan dakwah yang diselitkan secara halus untuk menunjukkan betapa para bangsa Turki zaman tersebut amat menyayangi Rasulullah SAW. Walaupun mereka bukan orang yang benar-benar literate, yang boleh membaca, menulis dengan baik, tapi iman itu subur. Bila mana mereka teringat akan baginda Rasulullah SAW, mereka akan menepuk dada mereka. Itu tanda sayang dan cinta pada Rasulullah. Itu saya rasa perkara yang amat positif yang dapat kita tayangkan. Bila mana ia menjadi popular, maka akan banyak berlaku budaya-budaya baru yang popular yang menjadi contoh kepada anak muda. Fashion, ungkapan seperti eh wallah, ini semua perkara-perkara yang positif yang perlu kita raikan.